Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya VR Reporter. Nah, kali ini aku berada di KIW. Jadi jam 9 tadi aku sudah selesai dari Marimas terus ke sini dan alhamdulillah belum muat. Jadi kita masih menunggu DO untuk Malang ya, biasa tujuan Malang. Ini semoga saja kita dapat DO. Nanti malam semoga saja kita dapat DO bolos, dikarenakan besok itu kita ada acara di rumah ya. Jadi di desa itu ada acara agudusan jadi naga jaranan bolo. Ya, semoga saja kita dapat DO nanti malam. Kalau enggak nanti malam ya besok pagi itu loh bolo. Biar besok malam ini kita sudah di rumah. Nah, dan ini aku di KEW mau review truk Mercy bolo. Ya, ini Mercy-nya sama-sama panjang. Kita sepilkan ya. Ini modelnya kayak apa? Langsung aja dicek ya. Oke, bolo. Nah ini tak sepil lah bolo gitu. Nah, di sana juga ada Mercy Nonong, weh. Kayak Mercy Nonongnya yo mantep. Baknya bak standar kayu. Nah, tapi kita review ini. Nah, ini punyanya orang Pati ya. Ini jadi khusus untuk land Cikupa, jadi di kerodong seperti ini. Gonku nek tak kerodong koyo ngene iki wediku nek nyantap lho. Tapi eling nek bukae terpal rekasane pol. Ini jadi sumbunya sudah ditarik. Ini sumbunya berapa ini? Panjang sekali sumbunya ini. Ini ada 6 meter juga. Tapi buntutnya juga kurang ini lihat. Buntutnya nguplik ya, kita lihat ya bolo. Ini jadi sopirnya ini pulang, jadi istirahat dulu paling ya. Sambil lihat truknya ini. Ini bannya ukuran 1000. Nanti kita berosotan ya. Ini ada yang unik. Ada yang unik sumbunya ini bolo. Sumbunya dan apa itu namanya, juelnya ini. Jadi untuk depan seperti ini. Ini katanya mau dijual bolo. Mau dijual. Kalau ada yang minat. Ini 1911 tahun berapa ya? Tahun 88 lah ya. Katanya teman saya tadi tahun 88. Radka. Lihat mesinnya. Gak ketok bolo. Mesinnya gak ketok. Nah, lihat. Banyak depan yang pakai 1000-an. Ini jadi sampingnya sudah diganti di samping ini untuk filter udaranya ya. Biasanya kan di bawah sini. Biasanya di bawah sini bolo. Bawah sini sekarang sudah diganti di samping kiri. Supaya kalau banjir-banjir aman. Untuk akinya. Akinya mereknya Masif 100 ampere 12 volt. 2022. Setahun nih sandinya. Kuat. Platnya tipis sih, Bro. Platnya tipis. Cobanya. Mekanisiran merembes
Ini kalau merembes seperti ini, dulu aku pernah merembes seperti ini dicopot dulu. Dicopot terus disumpeli nganggo kanu kene. Nganggo apa jenenge? Kompor ya lho, Bro. Kompor sing model isinya pakai minyak tanah itu lho kompornya. Kan ada sumbunya lah itu. Dalamnya ini dikasih seperti itu. Kalau tidak ya dikasih kertas rokok itu. Rokok pres-presan kan ada rokok itu. Sing pres-presan itu. Rokok no kene plek. Wis gak merembes aman. Kota alatnya muarem bolo, besar seperti ini. Muarem lo. Nah, mulai kita berosotan lain nih, boleh lihat nih. Jadi sumbunya juga panjang. Ini tapi sudah diganti bolo. Ini entah geter atau tidak, nggak tahu ya. Tapi ini kok kecil, lihat ini. Ini kayak punyanya nonong loh. Kalau 9-17 kayaknya nggak seperti ini. Ini perempatannya kena bolo iki, perempatannya. Perempatannya kena. Suara netek. Kena bolo iki. Gak ijane aman iki. Sing netek iki opo le suarane iki? Ini marai bapaknya nggak ada di sini, jadi nggak bisa tanya-tanya maksudnya getar atau tidak ya. Ini kecil loh. Nah, buka seperti ini. Ini sudah diganti miliknya Victor ya, miliknya Jepang. Sudah dirubah. Jadi bautnya cuma 4 tok, ini dimodif seperti ini boleh. Bautnya 4 tok. Yang depan disambung. Depan disambung. Nah ini. Ini sudah diganti ya, Bro. Ini jadi perapatannya sudah diganti piringnya Jepang. Jadi bautnya cuma 4, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Sudah diganti. Ini sambungannya kemarin punya saya tak sambung seperti ini, geter parah ya, karena tidak lurus. Alhasil langsung tak tukar sak gelondong pipa khusus untuk buat seperti ini ya. Harganya itu kemarin berapa aku beli? 575.000. Bubutnya entah 850. Tapi memuaskan, jadi nggak geter sama sekali. Masuk di penyak-penyak ya, penak. Sudah diganti punyanya Jepang. Nggak kenal potnya. Kenal potnya diganti kecil seperti ini, bolo. Kan aslinya kalau Mercy kan besar gelondongannya itu. Ganti kecil seperti ini. Ada bunderan. Siapa ini kira-kira? Teng.
energi solarnya. Ini jadi disambungnya sambung tengah bolong. Kalau punya saya kan disambungnya sambung belakang kecil itu. Kalau ini disambung tengah ya. Yang bagus itu seperti ini. Jadi yang disambung itu yang besar, bukan kayak punya saya ya. Kalau punya saya itu yang belakang. Yang belakang kecil, ini yang disambung depan. Kita lihat sambungannya. Sambungannya dari mana ini? Kita lihat sambungannya. Sambungannya. Sambungannya rada tebal. Oh, ditempel, Pak. Sambungannya enggak kelihatan. Tapi kayaknya ini belum sambungannya ya. Ini sambung. Cepatnya ada ini ya. Jadi itu gedel sampai mana ini? Ya kan bangga ini ya. Sambungannya rapi ya. Sambungannya rapi, enggak kelihatan dulu. Coba sebelah sana tak cek. Berusotan terus. Tapi kayaknya ini deh. Nah ini loh. Ini kan dempulan nih. Ini kan dempulan. Jadi dari sini sampai belakang ini. Jadi sembung yang besar. Jadi lebih kuat. Tapi sayangnya ini loh, juwenya ini. Juwenya tidak meyakinkan. Juwenya cili-cili ya. Oke. Nah, ini cekan untuk dalamnya. Kelihatan apa enggak, guys? Enggak kelihatan. Nah, ini jadi aku enggak berani ke dalam. Soalnya bapaknya enggak di sini. Tapi aku kenal kok sama orang ini. Tadi ada yang ngecek juga, temennya itu ngecek. Oke, untuk teman-teman yang minat. Tahun 88 ini untuk Cikupanan. Katanya ngejoknya ini Jakarta itu 1 liter. Ya, Jakarta 1 liter masih aman bolo. Nggon kuwi arek piro ya, Jal? Malang 10 liter, terus 5 liter, tapi alhamdulillah sekarang habis diganti ringnya itu aman, jadi nggak nambah. Tapi panggah rutin ya, Bolo. Panggah rutin 10 pp nanti ganti oli, kayak gitu biar lebih awet. Oke? Okay? Teman-teman sih pengen motor long-long seperti ini. Buat cari cuan. Daripada kalian beli pendek terus dipanjangkan malah banyak ragat. Ragat itu wakil. Nungguin ku entek akeh lho, Bro. Aku ndawane kae entek pira sekitar 35-an. Oke. Okay? Oke, okay, guys ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Buat terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Oke, teman-teman, untuk Pak Dini sehat selalu yang punya unit ini, semoga lancar. Wah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.